Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menangkap terduga teroris di Stasiun Solo Balapan, Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto membenarkan adanya penangkapan terduga teroris berinisial M pada Rabu, 31 Juli 2024, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat disinggung, apakah terduga teroris tersebut merupakan warga Solo, Artanto belum bisa menjelaskannya secara detail. Artanto menjelaskan, pengkapan terduga teroris itu dilakukan di area dalam Solo Balapan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, dan barang bukti pun telah turut diamankan. Terpisah, PT KAI Daop 6 Yogyakarta membenarkan penangkapan itu dan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada kepolisian. KAI Daop 6 Yogyakarta menyatakan tidak menoleransi adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum dan manajemen KAI akan terus bertindak kooperatif dengan pihak yang berwenang apabila terdapat dugaan tindak kriminal di lingkungan kereta api. Pihaknya juga bertekad meningkatkan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api dengan pengamanan yang berlapis, seperti patroli oleh petugas keamanan yang dilakukan rutin dan pemasangan kamera CCTV di berbagai titik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.